Dah. Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali dalam kita punya sesi live untuk kimia. Okay, so hari ini saya Cikgu Fana akan explain serba sedikit berkenaan dengan ikatan kovalen. Okay, ikatan kovalen ni dia berada dalam subtopik bab 5, form 4 di bawah tajuk ikatan kimia. Okey, ikatan kimia sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah ikatan ionik dan yang kedua adalah ikatan kovalen. Okey, so hari ini cikgu nak explain berkenaan dengan ikatan kovalen dulu. Okey, so macam yang cikgu tulis kat sini, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara atom bukan logam. Atom bukan logam dengan atom bukan logam. Bukan logam. Atom. Atom. Okey, cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada C karbon dengan klorin. Kita ada karbon dengan klorin. So sekarang ni kita nak belajar antara karbon dengan klorin ni apakah jenis ikatan antara dia. Okey. Disebabkan karbon ini adalah atom bukan logam, cikgu tulis sebagai Bl dekat sini. Dan klorin pun dia berada dalam grup 17, dia adalah atom bukan logam juga. Jadi kita tahu sebenarnya ikatan yang terbentuk dekat sini adalah ikatan kovalen. Contoh lain, kalau cikgu ada CO2, selalunya kita dengar kan, karbon dioksida, gas yang kita, bila kita bernafas, kita akan membebaskan gas karbon dioksida kan. So sebenarnya antara karbon dan oksigen, so kat sini maksudnya karbon ada satu, oksigen ada dua. Contohlah, ni karbon, lepas tu kita ada oksigen. Oksigen kan. So antara karbon dengan oksigen ni sebenarnya disebabkan yang ini bukan logam, yang ini bukan logam. So kita katakan ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Okay, so cikgu tunjuk contoh kan, macam mana cara kita nak lukis ikatan yang terbentuk, iaitu ikatan kovalen tu. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada karbon dan juga klorin. Okay, C ni maksudnya karbon eh. Karbon. Cl ni maksudnya klorin. Okay. So dalam soalan, selalunya soalan akan bagi nombor proton. Nombor proton bagi karbon adalah 6. Nombor proton bagi klorin adalah 17. Okay. So apa yang perlu kita buat bila kita dapat, bila kita dah ada nombor proton kat sini? So langkah yang pertama adalah kita kena convertkan nombor proton ni kepada susunan elektron. Maksudnya kita kena susun mengikut petala yang petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Okey, petala yang pertama maksimum elektron adalah 2. Petala yang kedua maksimum elektron adalah 8. Ini maksimum eh. Elektron yang kita boleh isi dekat petala yang kedua maksimum 8. Petala yang ketiga maksimum elektron yang kita boleh isi adalah 8. Tengok juga keadaan. So dalam kes ni bila 6, so cikgu akan isi petala yang pertama 2. Petala yang kedua adalah 4 lah, sebab total 2 ni dia akan jadi 6. Kalau 17 dekat sini, 2, 8, 7. Macam tu eh. So 2 tambah 8, 10, tambah 7, dia akan jadi 17. Okay. So selepas kita dah apa namanya buat susunan elektron untuk karbon dan juga klorin, disebabkan yang ini ataupun ikatan yang terbentuk antara dua atom ni adalah ikatan kovalen. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu tahu yang ini adalah Bl bukan logam. So yang ini pun sama, Bl bukan logam. Jadi next step selepas susunan elektron, kita kena tulis valency. Valency eh. Valency tu adalah vacancy dekat petala yang terluar, outermost shell. Maksud dia dekat sini, dekat petala yang terluar ni, maksimum elektron yang boleh masuk adalah 8. So dekat sini dah ada 4, jadi berapa kosong? Berapa tempat kosong? Maksimum 8. Dah masuk 4 kan? Jadi tempat kosong adalah 4 lah. Cara dia, kita akan ambil 8 tolak dengan valence elektron. Valence elektron tu adalah elektron yang berada di petala yang terluar. Okay, dalam kes ni kita tengok yang paling hujung,
Okay, maksimum elektron boleh isi 8. Okay, kat sini dah ada 7. So, berapa tempat kosong yang kita boleh isi lagi kat sini? So, macam mana nak buat? 8 tolak dengan 7, kita akan dapat 1 kat sini. Macam tu. Okay, so bila dah dapat nombor ni, 4 dengan 1 ni, valensi ni, kita boleh buat formula kimia bagi CCl karbon dengan klorin ni. Cara dia adalah kita ambil 4 ni, kita crosskan bagi dekat klorin, tulis kat bawah ni. Okay, sementara 1 ni kita bagi dekat karbon, 1 kat sini. Dalam kimia sebenarnya 1 ni tak perlu tulis. Okay, yang ini maksud dia bilangan dia lah. Nampak tak kat bawah ni? Nampak eh? Kalau nampak komen nampak kat bawah. Okay, sekarang ni cikgu nak lukis. Macam mana cara kita nak melukis CCl4? Alright? First step, tengok eh, kita lukis karbon dulu. Karbon ada 1. Jadi cikgu akan lukis karbon kat sini lah, 1. Second step, kita akan lukis dekat sini klorin ada 4. So cikgu akan lukis klorin ada 4. 1, alamak. Okay, 1, 2, 3, 4. Ha, macam tu. Step yang pertama. Okay, step yang kedua, kita pergi balik kepada yang tengah ni, yang satu biji yang cikgu buat warna hitam ni, kan? Yang ini adalah karbon, ada satu biji. Cuba tengok dia ada berapa petala. Yang inilah petala dia. Dia ada 2 petala. 2, 4. So cikgu akan lukis 2 petala dekat sini. So sini adalah karbon. Okay, lepas tu kita lukis ada jenis elektron. Elektron ni petala yang pertama ada 2, petala yang kedua ada 4. Okay, jadi cikgu lukis 2, 4. Jangan longgok 4 dalam ni 4. Bila kita nampak tak ada 4 lubang ni. So kita bagilah sama banyak. So sebab tu cikgu akan lukis 4 kan. 1, 2, 3, 4. Ha, macam tu. Okay, settle. Next step, Cl ada 4 biji. Ni kita dah lukis 4 biji. Sekarang ni kita nak lengkapkan dengan dia punya petala. Dia ada berapa petala? 1, 2, 3. So ada 3 petala. Cikgu buat macam ni. 1, 2, 3. Alright, setiap satu ni dia mesti ada 3 petala. Macam tu. Okay, so yang ini adalah klorin. Sini klorin, 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 klorin. Okay, then kita akan lukis 2, 8, 7. Ini adalah elektron. Maksudnya setiap satu biji klorin ni kita akan lukis dia punya elektron dia 2, 8, 7. 2 ni start daripada yang dalam eh. 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, 7. Cikgu akan start 7 tu, cikgu akan start kat sini dulu. Sekejap cikgu tengok, ada orang tanya. Sekejap eh, 1 cikgu. Oh, tak ada nukleus. Nanti kita akan lukis nukleus kemudian kat sini. Okay, dia sepatutnya memang kena ada nukleus kat tengah ni. So yang ini adalah petala, ini adalah simbol. So dia akan ada satu nukleus. Sekejap lagi bila lengkap semua baru cikgu lukis nukleus. Okay, thank you Mim. Macam mana nak sebut nama dia ni? Amira. Amira. Okay, sekejap eh. So 7 tadi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, macam tu. Ni baru 1, so kena lengkapkan semua. Jadi berapa? 2, 1, 2. Lepas tu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lepas tu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Cikgu akan follow yang ni. So dia kena bersabar sikit lah. Buat dengan penuh kesabaran. Lukis semua ni.
Last sekali, macam tadi Amira tanya, kita kena lukis nuklear sifat tengah. Cikgu selalu cikgu akan buat colour lain supaya menunjukkan yang ini adalah nukleus, tak keliru. Setengah ni nukleus tau, yang ni adalah petala. Okay, so settle kita punya lukisan yang terbentuk untuk karbon dan juga klorin. Okay, so dekat sini kalau kita perhatikan, saya tengok sini. Alright, antara yang color merah dan color hijau ni, nampak tak dia macam yang hijau ni dah termasuk dekat geng yang hitam ni. So yang merah ni dah termasuk dekat biru. So sebenarnya part dekat sini adalah part perkongsian elektron yang berlaku antara atom klorin dan juga atom karbon. Kat sini pun sama. Ini adalah part perkongsian elektron. Sebab apa kita punya atom kita kena berkongsi elektron? Sebab bila dia berkongsi elektron, dia akan mencapai susunan elektron yang stabil oktet ataupun duplet. Tapi dalam kes ni, dia mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Oktet pun benda pula kan? Oktet tu maksud dia elektron yang paling hujung. Last kali ni dia dah penuh, dia dah ada 8 elektron. Cikgu bagi contoh karbon, ni karbon. Cuba tengok elektron yang dekat hujung last kali, ada berapa biji elektron dalam badan dia? 2, sebab hijau ni dah termasuk dalam badan dia. Okay, 2, 4, 6, 8. Dah cukup 8. Tapi kalau kita tengok awal-awal tadi, apa yang berlaku dekat karbon, dia punya hujung elektron valence. Elektron valence tu elektron yang paling hujung, ada 4 je, tak cukup 8. Maksudnya dia belum maksimum. Okay, tapi bila dia dah share elektron dia dengan klorin, menyebabkan dia punya elektron valence dekat sini dah cukup 8, dan kita katakan atom karbon berada dalam keadaan yang stabil oktet. Alright, dia punya susunan elektron dia berada dalam keadaan susunan, saya tulisnya, susunan elektron yang stabil oktet. Macam tu. Okay, so kalau kita perhatikan lagi kat sini, cuba tengok dekat part yang perkongsian elektron, dia ada satu merah, satu hijau kan. Okay, so bila ada satu merah, satu hijau ni, maksud cikgu macam ni. Kalau kita tengok ni part yang dekat cikgu kotakkan ni, dia macam ni. So yang ini adalah part perkongsian elektron, satu pasang elektron. Satu pasang elektron ni bersamaan dengan dua biji elektron. Macam kita lah kan, satu pasang suami isteri, ada dua orang, lelaki dan perempuan, sama juga kat sini. Satu pasang maksudnya dia ada dua biji elektron. Kita katakan ikatan yang terbentuk ini adalah ikatan kovalen tunggal. Okay. Tapi nanti dalam kes yang lain, kalau kita nampak bentuk yang macam ni, dia jadi macam ni. Nampak tak macam ni? Yang ini maksudnya dia ada dua pasang. Dua pasang tu maksudnya kita akan cakap nanti kes yang ini adalah ikatan kovalen, bukan dalam sekarang ni. Jadi nanti cikgu akan tunjuk kovalen ganda dua. Macam ni. So dalam kes yang cikgu tunjuk antara atom karbon dan juga atom klorin, kita dapati dekat sini kita ada berapa ikatan kovalen tunggal. Cuba komen kat bawah, ada berapa ikatan kovalen tunggal dalam kes ni? Cuba komen kat bawah, ada berapa? Ikatan kovalen tunggal ada berapa dalam kes ni? Ikatan kovalen tunggal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, so dalam kes ni sebenarnya kita ada 4 ikatan kovalen tunggal. Okay, part di sini adalah part antara klorin ni dan karbon, dia akan share elektron. Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh lain pula. Okay, cikgu nak tunjuk contoh antara berapa Okay. Antara apa? Okay.
kita try. So sekarang ni cikgu rasa cikgu nak tunjuk untuk karbon dan oksigen lah, eh, karbon dan juga oksigen. Okay, so ini okay, cikgu akan padam dulu di sini. Kita akan lukis struktur yang baru sekejap lagi. Okay, so soalan ni cara dia nombor proton. Okay, nombor proton ni soalan akan bagi, eh, diberi. Diberi tau nombor proton. Okay, nombor proton bagi karbon adalah 6, nombor proton bagi oksigen adalah 8. Okay, so apa yang perlu kita buat? Step yang pertama, kita akan tulis susunan elektron bagi atom karbon. 4 maksud dia 2. Sorry, 6 maksud dia 2, 4. 2 tambah 4 dia akan jadi 6, eh. Kalau 8 dekat sini 2, balance dia tinggal berapa? Okey, tinggal 6 lah. Okey, bila kita dah buat susunan elektron, next step kita akan tulis valensi. Valensi macam cikgu cakap tadi, dia adalah berapa kosong dekat hujung ni. Dekat ketala yang terluar, maksimum boleh masuk 8. Dah ada 4. So, tempat kosong berapa? 4 lah kan? 8 tolak 4 dapat 4. Dalam kes ni, 8 tolak 6 kita dapat 2. Alright. Okay. So sekarang ni karbon dan juga oksigen bila combine, formula kimia yang terhasil, cikgu bawa 4 kat sini, cikgu bawa 2 kat sini. Okay. Tapi kalau kita perhatikan 2 dan 4 ni dalam matematik, sebenarnya kita boleh permudahkan, kan? 2 ni maksudnya 2 bahagi 2 kita dapat 1. So kat sini kita dapat 2. Bunyi apa tu kat belakang? Okay. Okay, so kita akan dapat CO2. Nampak kat sini? Nampak, eh? CO. Kena permudahkan tau. Sebab tu kat sini tadi dia jadi sini 2. Sini dia akan jadi 1 lah. 1. Okey. 1 ni tak perlu tulis lah, tapi cikgu nak tunjuk dalam lukisan sebab tu cikgu tulis. Okey, kita akan lukis C ada 1, O ada 2. C ada 1. Right? O ada 2. 1 2. Alright. Macam tu dulu. Okay, step yang seterusnya, kita back balik kepada karbon yang satu ni. Karbon yang satu, berapa bilangan petala dia? Dia ada 2 petala. Ni kira 1 petala. Ini adalah petala yang kedua. Okay, kita lukis petala dulu. Nukleus kita akan lukis last sekali nanti, supaya tak terkeliru. Okay, so sini adalah karbon. Jadi, cikgu akan tandakan, lukiskan elektron dia. 2, 4. Okay, so sini 2. 4. Macam mana nak lukis 4? Jangan longgok 4 biji dalam ni. Okay, nampak ni ada berapa lubang? 1 lubang, 2 lubang. So bahagi sama rata. So cikgu akan lukis macam ni lah. 2 sini, 2 sini. Okay, macam tu. Okay, so next step, O ada 2. So dia punya petala ada berapa? Petala ada 2 juga. 2 dengan 6 kan? Maksudnya ni satu petala, ni satu petala. So cikgu lukislah petala dulu. Dia ada 2 petala. Dia ada 2 petala. Alright. Okay, kita lukis elektron dia 2, 6. 2, 6. Okay, bila nak lukis 6, first step, ini penting, eh. Step yang pertama, bila nampak dekat sini ada 2, merah ni dia bagi 2 biji. Konsep dalam ikatan kovalen ni sebenarnya dia adalah sharing elektron. Maksudnya bila karbon dia bagi 2 biji elektron untuk dia share dengan oksigen. Rules yang pertama, oksigen kena bagi 2 juga elektron untuk di-sharekan, untuk dikongsikan dengan atom karbon.
Jadi cikgu kena lukis kat sini dua dulu. Satu, dua. Konsep dia macam tu. Kalau cikgu bagi satu, orang tu kena bagi satu balik. Kalau cikgu bagi dua, orang tu kena bagi dua balik. Macam tu lah. Okay? So, dua. Macam mana berapa lukis tadi? Enam kan total? Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Cikgu tak lukis lagi O ni tau. Sini adalah O. O ni, bila nak lukis ni simbol tau. Ini simbol oksigen. Ini simbol oksigen eh. Nanti ingat petala pula. Sebenarnya suka confuse. Okay, sini eh. Dua. Enam. Okay, start dari sini. Satu, dua. Tiga, empat, lima, enam. Macam tu. Okay. Settle. Bila settle, kita check dulu. Kita punya, apa nama, setiap atom kita ni dah stabil ke belum? Dah mencapai susunan elektron yang susunan elektron yang stabil octet ataupun belum. Check eh. Okey, macam mana nak check? Cuba tengok karbon ni. Dua. So yang paling luar ada berapa elektron? Tengok dalam badan dia eh. Kat sini dah empat, kat sini dah empat. Maksud dia dah stabil. So cikgu tick. So oksigen sini ni dua. Lepas tu yang luar ni sini empat, enam, lapan. Dah stabil. Ni pun sama. Dua, empat, enam, lapan. Dah stabil. Okay, kita cantikkan sikit. Kita letak nukleus. Ni nukleus kan, yang hijau ni adalah nukleus, bukan petala. Nukleus. Sebab dalam atom kita tahu dekat tengah dia akan ada nukleus. Dalam nukleus, dekat situlah terdapatnya proton dan juga neutron dalam ni. Okay, kat luar ni kita ada petala. Kat petala ni tempat tinggal bagi elektron. Right? So dah settle lah. So ini adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara atom karbon dan juga dua atom oksigen dekat sini. So kalau kita perhatikan dekat sini, ingat tak tadi cikgu kata? Apakah nama ikatan dekat sini? Apakah nama ikatan yang terbentuk dekat sini? Okay, tengok kat sini dia ada satu hijau, satu merah kan? So dia ada dua pasang. Ada dua pasang elektron. So apakah nama ikatan kovalen yang terbentuk dekat sini? Iaitu adalah ikatan kovalen. Okey, disebabkan dia ada dua pasang, kita katakan yang ini adalah ikatan kovalen ganda dua. So dia ada berapa? Ada dua. Dua ikatan kovalen ganda dua yang terbentuk antara karbon dan juga oksigen. Okay? Selalunya bila kita cakap CO2, karbon dioksida, kita just tahu dia sebagai gas yang kita bebaskan melalui proses respirasi. Cuba belajar lebih sikit. Apakah ikatan yang terbentuk antara karbon dan juga oksigen? Sebenarnya dia adalah sejenis ikatan kovalen. First step tadi, cara dia macam mana kita tahu? Sebab kita tahu karbon ni dia adalah atom, bukan logam. Oksigen pun sama, bukan logam. So bila bukan logam, dia akan membentuk ikatan kovalen. Alright. So bagi sesiapa yang nak belajar lebih lagi berkenaan dengan subjek kimia, maths, fizik, bio, subjek-subjek bagi sains tulen, sebenarnya boleh komen kat bawah untuk kita invite ke kita punya Facebook group Kuasai A+ Sains Tulen SPM. Okay, kat situ cikgu banyak share cikgu punya video pengajaran secara percuma yang boleh dijadikan sebagai revision lah. Okay, kalau midterm dah lepas, kita punya aim selepas ni adalah trial sebelum kita menghadapi exam SPM pada bulan 11 lah. Okay, siapa yang nak join Facebook group Kuasai A+ Sains Tulen SPM boleh komen dekat bawah. Okay, nanti tim kita akan invite. Dan bagi sesiapa yang komen dekat kita punya page berkenaan dengan e-book percuma yang kita akan bagi tu, okay, insyaAllah by this week kita akan start untuk email lah bagi sesiapa yang dah tinggalkan email ataupun contact number. Alright, so thank you sebab menonton. Esok kita akan, insyaAllah kita akan sambung lagi kita punya sesi live bersama dengan Cikgu Fana bagi subjek kimia SPM. Alright, thank you. Sambung lagi nanti. Bye.